Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia printer Epson L3110 yang sudah penuh di tinta pembuangannya ini. Dan untuk ini saya akan bersihkan. Pertama kita buka dulu bautnya ini satu. Setelah itu kita buka covernya ini, kita congkel pakai obeng. Dan selanjutnya kita lihat, ini ternyata sudah penuh ya sampai belepotan. Selanjutnya kita buka, ini tinggal satu bautnya. Dan setelah itu kita tarik ke samping. Dan ini dia, ternyata sudah penuh ya tinta pembuangannya ini, sangat berat. Saya coba bersihkan dulu untuk tempatnya ini dulu. Dan selanjutnya kita kuras. Ini ya sangat penuh sekali. Dan kita ambil satu persatu untuk busanya ini. Dan ini dia tintanya, kita buang saja. Dan selanjutnya kita bersihkan untuk wadahnya ini. Setelah itu untuk busanya kita peras. Dan sambil kita tuangkan air, jika sudah kita peras, langsung saja kita masukkan lagi ke wadahnya ini, dan posisinya kita balikkan lagi seperti semula.
Jika sudah kita masukkan, langsung saja kita kembalikan lagi ke printernya. Baik, cukup mudah ya untuk memasukkannya lagi. Dan selanjutnya kita pasang semua baut-bautnya ini. Dan kita tutup covernya. Baik, sangat mudah ya kan? Oke, terima kasih.